Halo semua, selamat datang di channel Nortantio Wirawan. Video akan dimulai dalam 10 detik lagi. Untuk itu, tekan tombol subscribe beserta loncengnya sekarang juga. Hitungan mundur akan dimulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, karena dengan subscribe video akan terus diupload di channel ini. Halo Mooners, sesuai dengan video-video sebelumnya, saya akan melanjutkan membahas mengenai istilah-istilah dunia perbusan. Ini adalah video part ketiga. Jadi mungkin informasi-informasi yang saya akan berikan akan berguna untuk Anda, terutama kalian yang akan menjajal untuk menaiki bis untuk pertama kali, atau buat kalian yang jarang sekali naik bus. Jadi dengan mengetahui istilah-istilah mengenai kata-kata yang sering digunakan oleh kru bus ini, maka kalian menjadi lebih paham dan bisa berkomunikasi dengan kru bus di saat-saat tertentu yang kita tidak inginkan. Jadi saya sudah membuat dua part sebelumnya yang bisa kalian lihat di sini, dan kemudian part selanjutnya bisa kalian lihat di sini atau bisa kalian lihat di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi mungkin kata-kata yang sering digunakan oleh para kru bus ini sangat-sangat beraneka ragam ya, dan di tiap-tiap daerah pun terkadang berbeda, menyesuaikan dengan bahasa-bahasa daerah mereka masing-masing. Jadi saya akan bahas yang umum-umum saja. Di video part 3 ini saya akan memberikan 5 terlebih dahulu istilah-istilah mengenai dunia perbusan. Yang selanjutnya mungkin saya akan lanjutkan lagi di part-part setelahnya ini. Jadi kita langsung saja ya. Yang pertama yaitu air sus. Nah, air sus. Aneh ya, air sus. Nah, air sus ini istilah untuk peredam kejut yang biasa digunakan pada bus-bus di era sekarang ya. Karena air sus ini suatu teknologi air suspension yang baru, atau teknologi-teknologi shockbreaker baru ya, kita bisa bilang seperti itu ya. Atau ya, sesuai yang apa yang saya tahu, air sus ini adalah peredam kejut yang menggunakan teknologi balon udara. Air sus sendiri ini memiliki kepanjangan air suspension. Nah, jika kalian sudah naik bus dengan teknologi kaki-kaki menggunakan air sus ini, rasanya di dalam bus itu empuk. Terus terkadang tuh juga beberapa yang udah nganu tuh goyang-goyang gitu. Nah, kayak limbung-limbung. Nah, tapi dengan penggunaan air sus ini, ketika bis itu ngobat-ngabit, di dalam itu nggak terasa. Jadi membuat bus itu berjalan lebih langsam dan semestinya. Jadi kalau menghantam lubang ataupun lain-lain, terus tiba-tiba belok, tiba-tiba rem mendadak, itu di dalam itu ya biasa aja. Jadi mungkin kalian kalau lihat bus dari luar itu, wah itu galugalan itu, kanan kiri. Tapi gimana ya, penumpang di dalamnya apa enggak ini ya, kelempar-lempar gitu ya. Dan nyatanya saya pernah naik bus seperti ini, saya di dalam pun badannya anteng-anteng aja. Nah, teknologi air sus ini digunakan untuk menunjang kenyamanan bagi penumpang yang menaikinya. Kemudian kita lanjut lagi istilah ATB. Mungkin di video-video sebelumnya saya sering sekali menyinggung dengan kata-kata ATB ini. Nah, ATB sendiri ini memiliki kepanjangan AC tarif biasa. Nah, bis-bis ATB ini sangat lekat dengan bis-bis jurusan Jawa Timuran, atau bisa dibilang dengan trayek Jogja-Surabaya. Contohnya Mira, Sugeng Rayu, atau Sumber Group. Nah, bis-bis ATB ini kok bisa disebut AC tarif biasa ya? Nah, pada dasarnya ATB ini adalah bus ekonomi yang telah dilengkapi air kondisioner atau AC di dalamnya, atau pendingin udara ya. Jadi dalam bus itu sudah modern ya, sudah ada AC, tidak ada jendela-jendela yang terbuka. Dengan penambahan AC ini, biaya untuk atau tarif yang dikenakan itu masih sama dengan bus ekonomi. Oleh sebab itu disebut AC tarif biasa. Nah, kalau masalah kecepatan sih, kalian tahulah bus-bus Jawa Timuran, mau itu ATB, mau itu batas eksekutif, kecepatannya sama. Mungkin itu mengenai istilah ATB. Kita lanjut lagi di istilah berikutnya, atau istilah ketiga, yaitu batangan. Nah, jangan bayangkan yang lain-lain ya. Batangan ini adalah bus yang biasa dan hanya dikemudikan oleh sepur tertentu atau pegangannya ya. Jadi batangan ini untuk bus-bus yang
memang biasanya dibawa oleh satu orang yang sama. Jadi memang di beberapa perusahaan itu terjadi rollingan ya, sopir itu tidak hanya mengemudikan satu bus yang sama, tapi ada beberapa juga yang ya inilah, ini bis kamu pakai yang A, ini bis kamu pakai yang B. Jadi tidak ada penukaran. Jadi ya itu bisnya dipegang terus sama satu orang yang sama. Ya itu namanya batangannya. Nah, batangannya itu ya busnya itu yang tidak diganti-ganti. Oke, lanjut lagi istilah yang keempat, blong. Nah, mungkin sering ya lihat video di YouTube, bus ngeblong, di kerumunan kemacetan, bus ngeblong, dihalau oleh pak polisi, bus ngeblong sampai guling ya. Blong ini sendiri memiliki arti mendahului kendaraan yang di depan atau take over ya, kayak MotoGP aja. Jadi istilah nyantriknya tuh ngeblong. Jadi ketika mungkin ada suatu kemacetan yang panjang, tiba-tiba bus menyalip dengan melawan arus, tentunya saat kondisi kosong ya. Lalu dia ngebut, pokoknya ngeblong, goyang kanan terus sampai sejauh mungkin. Nah intinya sih ngeblong tuh kayak nyalip-nyalip gitu ya, nyalip kanan. Dan itu dilakukan dalam waktu yang lama, tiba-tiba membelok, tiba-tiba membalik ya. Pokoknya ini istilah ngeblong, banyak blong-blongan lah. Nah itu mungkin istilah dengan ngeblong. Kemudian saya akan bahas istilah yang terakhir atau istilah kelima, yaitu bus cepat atau bus malam. Nah mungkin kalian pernah lihat ya, kayak di bis EK itu ada tulisan cepat. Nah mungkin ada juga di bis-bis lainnya seperti Sugeng Rayu ya, ada tulisan cepat. Nah atau kalian mungkin pernah lihat malam-malam ada bus yang lewat. Nah, itu namanya bus malam. Bukan seperti itu ya. Jadi bis malam atau bis cepat ini adalah bis yang umumnya menempuh perjalanan yang jauh, atau bisa dibilang antar kota, antar provinsi, atau antar provinsi ya. Karena antar kota, antar provinsi kayak Jogja Semarang itu juga akap, tapi jaraknya kan pendek, bukan ya. Jadi mungkin perjalanan jauh ini adalah antar provinsi, misal Semarang ke Jakarta atau Jogja ke Surabaya. Jadi inilah bus cepat atau bus malam, dan mereka biasanya berjalan saat malam hari sesuai dengan sebutannya, bus malam. Dan bus cepat atau bus malam ini hanya melayani pembelian tiket via agen. Jadi kalian tuh nggak bisa tuh ngacung-ngacung jempol di pinggir jalan untuk naik bus malam, pasti nggak boleh naik. Kalaupun boleh naik, berarti itu yang kelas ekonomi. Jadi bis-bis malam ini hanya melayani tiket di agen. Karena jika mereka atau kru bus menaikkan penumpang di pinggir jalan, tentunya mereka akan mendapat penalti. Nah, dari beberapa istilah-istilah di part 3 ini, semoga bisa lebih memberi Anda pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam dunia perbusan. Mungkin cukup sekian video yang saya bisa sampaikan kali ini. Jika kalian suka video ini, tolong klik tombol jempol ke atas. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah beserta loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Munars, sampai jumpa lagi.